kayaknya pedes. Oh, di sininya nih sih cabe ini. Oh iya, kira. Iya. Tadi aku salah ya. Nah, tingkatan nih ya. Ada pedas, ada sangat pedas. Pedas ini. Pedas ya? Level 4. Kakak kan 4. Iya, kan 10. Ini 10 katanya. Dari 10 aku level 4, jauh. Kamu ini 5 level, level 5. Oh iya. Mentoknya. Aku masih jauh, belum sampai setengah. Tapi merah banget yang merah, Kak. Terus, tapi bagus banget. Makasih ya, makasih, Pak. Arigato, gozaimasu. Ya, kayaknya sih. Gak ada manis. Yang bijian enak. Jarang pakai cabai merah, cabai setan terus. Sama menida, menida juga gitu, cabai setan terus. Jadi dulu waktu kita serumah, cabai dia nggak berani kumakan itunya sambelnya. Kalau kita kan bikin sambel cabai merah, rawit merahnya sedikit lah gitu, dia nggak, rawit merah semua udah. Sama aku juga. Makanya cabai mahal aku nggak masalah ya. Ini nggak terlalu berefek. Kalau tiap hari harus ada cabe, rasa tuh. Aku tiap hari rasa sambel. Jadi langsung aku bikin sambel tuh banyak. Kulek. Jadinya blender. Kalau dulu suka kulek kan, lama-lama aku capek ah, udah lah, blender aja. Tapi kalau blender bijinya nggak hancur. Aku bikin setengah setengah halus aja biar enak. Ada masih ada bijinya. Katanya bahaya loh, bisa udus buntu. Katanya sih ya. Gimana kita makan yang mentah itu? Kalau blender nggak ada ya yang cabai sampai halus bijinya nggak ada ya? Ada. Ada. Nggak ada bisa. Apa nama blender? Sering itu. Jangan gimana terlalu banyak air. Itu aja. Blender biasa itu aja. Kok aku nggak bisa hancur? Jangan banyak air, Kak. Hancur ah. Aku justru karena nggak suka karena hancur itu, makanya aku jarang blender. Jadi dulu kulit aja terpecah. Jangan kasih banyak air, Kak. Jadi dia itu mendingin terus dia. Pakai yang kecil. Untuk yang kecil yang untuk kering. Ya. Pakai itu. Bukan. Untuk kan ada yang biasa. Besar. Bisa ada yang biasa yang kecil. Yang sedang. Sedang. Pakai yang itu. Kan ada juga satu yang kering. Kan ada tiga itu kan? Yang mana yang kering apa yang basah? Tapi yang ukuran sedang bukan yang gede untuk buah. Ya. Oh, itu. Iya, betul. Airnya cukupnya aja, jadi dia besar. Hancur.
lanjut. Makan nasi ganteng. Kalau aku kalau di rumah, kalau mau beberes harus masak nasi. Iya, tapi kalau pergi-pergi aku enggak. Oh enggak ya? Kalau di rumah harus. Jadi kayak enggak bertenaga kalau belum. Iya. Kalau di rumah tuh kan si enggak terlalu pada doyan makan, nasi Jojo lumayan sih. Jadi aku tuh yang sering lapar tuh si Muel kalau gitu. Gila ya. Ampun, udah lapar lagi. Gitu. Well, banyak kerja sama, sih. Sama mama, kamu sama mama, deh perutnya. Iya tuh. Ya ampun, udah lapar lagi. Baru sama kita enggak ada paket gemuk. Kalau dapat gemuk, kalau aku udah seperti si Uli, potong. Banyak, dikit-dikit makan. Iya, makan. Kita sedang lah ya, hampir-hampir sama kita. Udah, enggak lagi. Udah. Aku udah waktu banyak. Yang biasanya apa yang dimati, Papua. Kalau aku yang aku takutin, aku cerita sama abang Burun kan. Aduh, abang Bur itu kalau ngomong ini terus. Ya udah, iya.